Kalau dunia memiliki standar untuk lo mesti ini, lo mesti ini, lo mesti punya ini wajar. Lo mesti punya duit kalau enggak hidup lo susah nih. Lo mesti punya rumah gede lah biar lo dianggap keren. Lo mesti punya mobil bagus lah biar lo terlihat kece. Bla 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 bla. Itu standar dunia dan orang melihat itu sebagai lo wajar punya itu lo wajar kok. Tapi ketika kita memiliki standar untuk memiliki kekudusan Tuhan dan kita berani melangkah untuk menjadi ekstrim bagi Tuhan, dunia melihatnya apa? Gak usah ekstrim lah, lebay banget lo, betul enggak? Kita terbiasa dalam kehidupan kita memiliki sebuah target. Dari kecil, waktu kita lahir, target kita itu mungkin orang tua kita memberikan kita target untuk memanggil mama papa. Itu sebuah goal pencapaian waktu kita masih kecil. Setelah itu saya lupa ya, merangkak dulu atau bicara dulu, saya juga lupa ya, soalnya belum pernah punya anak nih, jadi lupa. Pokoknya antara dua itu, merangkak atau berbicara. Oke, berbicara udah. Selanjutnya merangkak. Ayo merangkak nak, ayo merangkak nak. Gitu kan, senam. Suatu ketika bisa merangkak, senam. Makanya biasanya kalau zaman sekarang, kalau anaknya bisa merangkak, bisa divideoin. Ditaruh di Instagram. Apalagi sekarang Instagram udah membeli Snapchat, betul gak? Iya kan, jadi bisa taruh video-video pendek. Kemudian setelah merangkak, terus beberapa minggu, beberapa bulan kemudian bisa berjalan. Bisa berjalan, mulai, nah jangan ngompol terus, kalau mau ke belakang, bilang ma mau pipis, pa mau pipis. Itu target yang harus selanjutnya kita capai, terus berjalan. Sampai kira besar, nak, kau masuk sekolah TKB, belajar baca ya, TKA, CB, saya lupa. Ada playground dulu sebelum itu. Mulai belajar-belajar. Mulai dah belajar ngomong, belajar bergaul dengan teman-teman yang lain. Semakin besar SD, tambah-tambahan, kali-kalian, terus berkembang. Mulai ditambah target, mesti ranking 1 ya nak. Terus, nak kamu gak berdapat nilai jelek, mesti 9 semua. Itu target, target terus yang dicapai. Kita punya target. Semakin besar, waktu SMP, nak, kamu harus lulus ya waktu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMA, nak, lulus ya. Sebelum lulus, nak, cari kampus yang baik, perkuliahan yang baik. Kamu harus masuk ya, lewat tes ujian masuklah.
ada yang keluar, ada yang kuliah di sini atau kuliah di luar negeri, semua ada ujiannya. Kalau di luar negeri kan ada TOEFL, mungkin bahasa Inggris macam-macam. Udah tes. Setelah kita kuliah, udah mulai akhir-akhir kuliah, kita mulai punya target. Gue masih punya kerjaan. Target, taruh target lagi, masih kerja dengan gaji sekian. Uang kampus, uang kuliah selama perkuliahan sekian, minimal gaji sekian deh biar balik modal. Kalau enggak nombok mulu dong, enggak pernah balik modal gitu kan. Udah punya target lagi. Setelah kuliah, kerja, jodoh, enggak tahu selama kuliah dan kerja dia jomblo terus. Ngeliat temannya udah punya pacar, terus target. Itu target kehidupan pada umumnya. Belum target-target di luar hal yang umum, misalnya waktu sekolah saya mau kurusan nih, berat, badan gue gendut banget misalnya gitu. Misalnya orang lain, saya nggak tahu siapa, pengen kurus diet, punya target dong, pengen kurus terus berjalan terus. Kalau saya sering ketemu begini, biasanya kalau ketemu orang ngobrol, gue pengen banget punya jenggot kayak lu. Nah, pengen lagi punya jenggot. Ada kan nama obat jenggot yang lagi happening, apa namanya? Wak doyok, ya kan ya. Gue ini nggak mengiklankan gitu loh. Wak doyok gitu loh. Wak doyok, oke. Wak doyok. Udah punya jenggot, bla 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 bla. Terus berjalan. Kita sebagai manusia yang hidup dan memiliki akal budi, kita terbiasa memiliki target. Kayaknya gue mesti kesini. Gue mesti mendapatkan ini. Gue mesti menjadi orang seperti ini, bla bla bla. Setiap kita tuh punya target dan kita terlatih untuk memiliki target. Sadar nggak sadar, kalian yang hadir pun pasti punya target. Sukses karir kah, jodoh, mau menikah, gaji, pangkat, jabatan, harta, kendaraan. Kita terbiasa dengan yang namanya target. Target itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibuat di dunia ini. Dunia ini membentuk kita memiliki target-target yang menjadi suatu standar. Jadi gak heran kalau setiap kita tuh memiliki target. Memang dunia membuat seperti itu. Dan kita gak heran kalau ngeliat orang, bro gue pengen punya ini, punya itu. Kita gak heran. Karena memang standar dunia seperti itu. Nah, tapi kita belajar satu hal yuk. Sebuah standar yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau kita untuk kerjakan, yang mau kita capai. Tetapi hal itu dianggap sebagai sesuatu yang gak mungkin sebenarnya. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Nah. Udah? Bisa lihat di layar di atas kepala Anda masing-masing, maksudnya di atas. Di situ tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita hari ini mau membahas mengenai kekudusan. Kekudusan dianggap sebagai sesuatu yang sangat religius. Coba deh, kalau dengar kata kudus, pasti ingatnya agama. Suatu hal yang berbau religi, entah agama pun itu. Agama pun pasti membawa tentang kekudusan. Terutama kita Kristen ya, itu sering banget bahas tentang kudusan. Kamu harus kudus, kudus. Gak usah di gereja, di luar kalau kita bergaul sama orang yang mungkin beragama Kristen juga, kalau kita ngobrol, udah pikiran lo jangan gitu, kudus, kudus deh pikirannya. Selalu ada kata kudus. Selalu ada kudus. Tapi sebenarnya kekudusan itu apa? Apakah kekudusan itu dapat kita capai atau tidak? Karena kalau kita pikir, kalau kita bisa membayangkan, kekudusan itu bisa kita capai atau enggak? Kita sering ngomong kudus-kudus dan kudus, tapi kita enggak tahu itu bisa kita capai atau enggak. Dan pada faktanya, kita semua berpikir bahwa kekudusan itu suatu hal yang tinggi, benar-benar next level banget, yang kayaknya hanya bisa dicapai bahkan oleh orang-orang yang memiliki sebuah jabatan, misalnya pendeta. Dengan orang memiliki gelar pendeta, orang pada umumnya dapat melihat bahwa, oh, ini orang pendeta. Tanpa sadar kita membuat standar dalam diri dia, oh pasti ini orang lebih benar. Ini orang lebih kudus.
itu kalau pendeta. Pendeta juga sebenarnya dari awalnya bukan dari agama Kristen, itu dari agama Yahudi kata pendeta. Pendeta itu gak ada di agama Kristen sebenarnya. Tapi oke lah kita ambil kata pendeta. Apalagi ada kiai, haji, apalagi ya kalau agama Buddha apa? Biksu misalnya. Image kita kan kayak, gila ini orang kudus banget ya. Apalagi kalau kita jalan di, misalnya kalau kita keluar negeri, jarang di Indonesia sih. Misalnya di Singapura yang dekat, ada biksu-biksu kan pakai baju yang dilipat-lipat itu loh, kain kuning. Jalan bareng-bareng. Pasti pada minim rambut itu mereka. Ya gak, maksudnya gak berambut gitu loh. Iya kan, jalan gitu. Wih, di otak gue begitu ngeliat mereka, apa yang gue pikirin? Ini orang kayak bener banget nih. Maksudnya, orang gue kayaknya, apa ya, kayak baik banget gitu. Kudus gitu loh. Kayak bener-bener, bukan, kita jarang bilang kudus, tapi lebih di atas kita lah gitu loh. Di atas rata-rata kita gitu loh. Tapi apakah benar seperti itu? Dunia membuat kekudusan itu menjadi bukan sebuah sesuatu yang standar. Bukan standar. Jadi kita kalau melihat kekudusan, mendengar kekudusan, kita melihatnya kayak, mendengar kayak, gak mungkin kudus. Gak mungkin kudus. Nah, di pikiran kita kudus itu apa? Wah, benar-benar suci, pakai baju putih kemana-mana, kalau ketemu orang bilang, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sekira laba-laba-laba. Puji Tuhan. Masuk basoro, misalnya gitu. Apa sih kekudusan itu? Nah, kekudusan itu adalah bukan berbicara mengenai penyimpangan moral dalam hal seks semata-mata. Karena biasanya, kekudusan itu selalu menyerempet sama hal yang berbau seks. Itu biasanya begitu. Kok lu gak kudus banget sih nonton film bokep? Emang kalau gak nonton film bokep, udah kudus? Kan belum tentu. Kekudusan itu biasanya, apa tadi, penyimpangan moral, seks lah, pikiran-pikiran kotor. Ya mungkin seks bebas. Kita bisa bilang, kok lu gak kudus sih, bla bla bla. Kita sering dengar seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar hal yang berbau seks kita katakan gak kudus, betapa sempitnya makna kekudusan itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa kekudusan itu adalah, mencapai kekudusan adalah bukan hanya sekedar hal-hal yang berbau moral atau moral seks, tapi segala hal yang sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah kekudusan. Nah, kekudusan dari yang hanya sekedar moral seks, kita mesti berpikir luas bahwa kekudusan adalah kalau segala hal yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa, itulah kekudusan sebenarnya. Karena kalau hanya sekedar moral seks yang kita sering dengar atau apapun itu, dan kalau misalnya dia gak melakukan moral seks, seks moralnya bagus, dia gak pernah free sex, gak pernah melakukan masturbasi, gak pernah nonton film gak bener, dia gak pernah melakukan ini semua, dan kalau orang ini dicap kudus, salah. Dan kekudusan itu maknanya menjadi sangat kecil, sangat sempit. Oh, gak melakukan hubungan seks bebas, kudus. Enggak seperti itu. Mencapai kekudusan adalah dapat menggapai atau bergerak seirama dengan Tuhan. Itulah kekudusan. Berarti selama ini kita kudus gak? Jauh. Saya yakin pasti gak semua di sini pernah melakukan penyimpangan dalam hal seksual atau nonton film gak bener lah, free sex lah. Saya yakin di sini ada banyak mungkin yang gak pernah melakukan itu. Tapi saya hari ini mau memberitahu bahwa bro, lu belum kudus. Itu yang sekedar moral yang kamu gak buat, moral, penyimpangan moral yang kamu gak kerjakan, tapi bukan berarti kamu kudus. Kenapa? Karena orang di luar Kristen pun bisa melakukan hal itu kok. Orang agama lain, Buddha, mungkin Muslim, Hindu, Konghucu, mereka juga banyak yang gak melakukan tindakan asusila seperti itu, tindakan moral yang menyimpang. Nah, ketika kita mulai hidup dalam kekudusan, ini satu poin yang penting. Ketika kita mulai melangkah dalam kekudusan Tuhan, kita mulai berkomitmen untuk berkata, Tuhan, aku mau kudus. Percaya deh, ketika kita berkomitmen saat itu juga, Tuhan, aku mau kudus, tuntun aku Tuhan. Sejak saat itu dan ke depan mulai melangkah, kita akan memiliki sebuah target. Kita akan memiliki sebuah goal kalau, kekudusan bisa gue capai sebenarnya. Karena kalau orang gak pernah melangkah dalam kekudusan Tuhan, gak pernah berkomitmen dalam kekudusan Tuhan, percayalah, dia kan menganggap kekudusan itu sebagai satu hal yang sangat mustahil dicapai. Contohnya siapa? Saya dulu. Saya dulu rusak banget. Hidup saya berantakan.
buat gue melakukan hal yang benar-benar Tuhan banget, yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau tuh, buat gue kayak gila, nggak mungkin, itu tinggi banget. Tetapi ketika saya mulai berkomitmen, setahun terakhir saya mulai mau bener gitu loh, setahun terakhir, setengah tahun atau setahun gitu, saya mulai melihat kalau, oh, kayaknya sebenarnya bisa gue capai nih kebudusannya, tapi pasti masih jauh. Tapi paling nggak goalnya gue udah bisa lihat, oh di situ ya. Seperti saya sini melihat pintu keluar, saya bisa ngelihat itu keluarnya di situ. Tapi mau melangkah ke situ, jauhnya minta ampun dan sulit. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Oleh sebab itu Tuhan berkata di Matius 5 ayat 48 bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa. Nah, sekali lagi saya tegaskan di sini, ini adalah hal yang mungkin saya juga baru dengar oleh gembala sidang kita. Kesempurnaan itu bukan berarti benar-benar fix harus seperti Tuhan cahaya hidupnya. Sekarang kita bayangkan, oh sempurna seperti Tuhan ya? Aduh, kayaknya berat banget sempurna. Lu jangan berpikir sempurna itu standarnya seperti Tuhan yang masih mati dan lain-lain. Begini, Tuhan itu memiliki yang namanya, setiap kita, setiap orang, termasuk Tuhan sendiri ketika di dunia ini, itu memiliki yang namanya modul. Kalau kemarin PRS, kalau kalian dengar seminar kemarin, itu namanya modul. Misalnya gini, nggak sini nggak, bantuin gue nih. Vero sini, Vero. Ini biar kalian ingat semua nih. Oke. Daniel dan Vero, dua teman kita. Singer lagi dua-duanya tadi ya. Dan gue misalnya Tuhan Yesus. Wah, ya kan? Iyalah, biarin gue dong. Ketika saya dilahir ke dalam dunia ini, ketika saya dikirim ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia, saya tuh udah punya load atau beban dalam hidup gue yang mesti gue selesaikan. Bukan beban ya, tapi tugas yang harus saya selesaikan. Misalkan 1.000 ton, anggaplah ini 1.000 ton, Tuhan bebannya ini dan Tuhan angkat. Oh, bisa 1.000 ton, walaupun Tuhan masih bercucuran darah lah dan lain, tapi Tuhan bisa angkat 1.000 tonnya Tuhan. Tapi kita gak sampai 1.000 ton. Mungkin Daniel beratnya seperti ini, ini angkat. Vero, angkat ini Vero. Lebih enteng lagi. Sempurna yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dalam setiap kita tuh berbeda-beda. Tuhan mungkin harus angkat 1.000 ton, dan lu mesti bisa angkat ya, Yesus kata Allah Bapa. Lu mesti bisa angkat. Dan Tuhan membuktikan bahwa saya bisa angkat. Nah, kemudian Daniel lahir. Oh ya. Ketika lahir, Tuhan udah memberikan, Niel, dalam hidup kamu harus bisa menyelesaikan tugas atau beban segini. Bisa kamu angkat gak? Sorry, permainan gue ke handphone, ke kursi, gue tau jauh banget sih sebenarnya. Gue tau jauh banget. Tapi beban kita dan Tuhan itu benar-benar jauh banget bedanya. Tapi kalau Daniel bisa mengangkat ini, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, di situ dia dibilang sempurna. Sama seperti Vero. Bisa angkat kertas? Ya bisa dong Vero, ya kan? Wess, gila. Ini kayak ditinju-tinju tuh gak ditinju-tinju itu loh. Round satu gitu-gitu kan. Vero pun lahir dengan Tuhan memberikan dia load atau tugas atau modul. Vero, lu mesti ngerjain soal sekian. Dan lu bisa angkat gak? Nah, ketika Vero bisa mengangkat tugas itu, Bapak baru bisa bilang, nah, sempurna. Sempurna, Vero. Oke, thank you, Neil. Vero, thank you. Jadi beban sempurna yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu berbeda-beda. Dan kita bayangkan, aduh sempurna gue kayak Tuhan, mampus gue mesti mati di kayu salib, gue mesti dicambuk, gue mesti kasih pakai mahkota duri, bla 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 bla. Aduh enggak banget. Bukan itu maksudnya. Tapi sempurna adalah kita dapat menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita kerjakan, dan kita menyelesaikan itu dengan baik. Masalahnya di sini, kita tahu tugas kita apa nggak? Ini PR. Kalau Yesus sudah turun, tahu harus menebus umat manusia. Padahal Yesus, ini saya mikir loh, Yesus itu turun, kalau kata kitab Ibrani, dia tuh benar-benar dikosongkan dan disamakan dengan umat manusia. Tapi titik mana Tuhan tahu kalau dia anak Allah? Bingung nggak? Curang ya, mungkin mamanya Ibu Maria cerita, nah kamu sebenarnya bukan dari ibu, kamu dari Allah. Mungkin sih, gue sih nggak tahu, tapi di Alkitab nggak ada. Tapi saya nggak tahu sampai titik mana begitu jebret, tugas gue harus menebus umat manusia. Gila. Lu gimana kalau ternyata lu harus nembus umat manusia, Fer?
Stres gak lu? Stres banget. Ya enggak? Coba kalian pikir kalau ternyata kalian harus menembus mati manusia. Dan kematian kalian, penurutan akan kehendak Allah kalian ini, siapapun kalian ya, dapat menyelamatkan 1000 orang masuk surga. Bebannya gimana? Kalau gue gagal gimana 1000 orang ini? Lah, ya Tuhan gimana? Seluruh umat manusia dari Adam sampai orang terakhir, manusia terakhir lahir, semua ditebus. Itu seberapa berat bebannya. Dan kita beban kita gak sebegitu, itu hanya untuk Tuhan dan hanya Yesus doang yang bisa. Tapi tugas kita adalah menemukan modul atau tugas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan kita kerjakan. Dan itu hanya bisa dicapai ketika kita hidup dalam kekudusan. Jangan dipikir ini sesuatu yang berat, karena gue yakin kalian berpikirnya suatu hal yang hampir mustahil. Memang ini ada sebuah next level dalam mengiring Tuhan, sebuah level yang mungkin gak pernah kita bayangkan ataupun belum kalian temukan di tempat lain. Tapi sebenarnya ini adalah suatu hal yang standar. Ini adalah pakem atau standar yang Tuhan ingin kita punya, yang Tuhan ingin kita tetapkan. Kalau dunia memiliki standar untuk lu mesti ini, lu mesti ini, lu mesti punya ini, wajar. Lu mesti punya duit, kalau gak hidup lu susah nih. Lu mesti punya rumah gede lah, biar lu dianggap keren. Lu mesti punya mobil bagus lah, biar lu terlihat kece. Bla 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 bla. Itu standar dunia, dan orang melihatnya sebagai lu wajar punya itu, lu wajar kok. Tapi ketika kita memiliki standar untuk memiliki kekudusan Tuhan, dan kita berani melangkah untuk menjadi ekstrim bagi Tuhan, dunia melihatnya apa? Gak usah ekstrim lah, lebay banget lah, betul gak? Kenapa ketika kita mau ekstrim untuk Tuhan dilihat gak normal, tetapi ketika kita ekstrim menjadi duit dilihat normal? Kenapa? Gila gak dunia? Memutar balikan sampai segitunya. Lu mau cari duit gila-gilaan, punya rumah besar-besar, dunia liat normal kok. Lu ekstrim cari duit gila-gilaan, pergi pagi, pulang pagi, wajar lu cari duit. Tapi ketika kita melangkah jadi Tuhan, dunia bilang apa? Udah gak usah begitu. Gila gak? Sekarang kan begitu. Kita tinggal di dunia yang membuat mengikut Tuhan itu sebagai satu hal yang lebay. Padahal, satu tips buat kita semua. Selama kita gak mau melangkah untuk ekstrim, kita gak akan pernah ikut Tuhan secara benar. Percayalah. Dan memang ikut Tuhan bisa, memangnya bisa biasa aja? Gak bisa. Kalau kita berpikir konsep kita adalah, gue Kristen, gue beragama Kristen, gue kenal Tuhan Yesus, oke, okay, gue ke gereja setiap minggu, that's it, itu doang. Sorry. Kamu hanya beragama, tapi kamu belum bertuhan. Kita hanya beragama, tapi gak bertuhan. Dibutuhkan satu hal di sini, keberanian. Kenapa? Karena untuk dapat meninggalkan dunia dan segala kenyamanannya dan memiliki standar atau pakem untuk mencapai kekudusan, kita masih berani. Itu yang pertama. Berani dulu ketika, oke, misalnya hari ini kita berdoa antara malam. Tuhan, aku berani kekudusan. Mengambil kekudusan Tuhan, aku berani. Oke, berani. Besok pagi, gak taunya, ada teman datang. Misalnya kita kerja di kantor. Bro, ini bonnya luruh bangkanya lah, tapi ini kita bagi dua. Kan biasanya di kantor sering begitu kan. Adalah korupsi-korupsinya dikit lah gitu kan. Ya 200 ribu lumayan lah gitu. Kita udah berani ngambil nih. Oke, gue berani. Ketika besoknya dapat tawaran begitu, itu yang dibutuhkan bukan hanya sekedar keberanian lagi, tapi apa? Kenekatan. Keberanian belum mencakup semua, tapi kita kata berani nekat, kita berani untuk berjalan terus. Saya yakin ya, dari 100 ribu orang belum tentu satu berani begini. Apa dari 10 ribu jangan-jangan satu dari 1 juta orang udah ada kali ya, 1 juta banyak kan ya. Tapi dari kita semua deh, kita hari ini datang mungkin sekitar hampir 100, ada gak satu yang berani? Dan sedihnya tidak banyak gereja mengajarkan hal ini, teman-teman. Kalian semua digiring untuk ke gereja, cukup hanya bergereja. Kalau dan Tuhan menjadi gereja menjadi tempat pemujaan, Tuhan dipuja-puja seperti dewa pada zaman dulu yang disembah-sembah untuk memberikan berkat. Gereja gak mengajarkan kebenaran firman, bagaimana orang harus mencapai kekudusan dan meninggalkan dunia. Malah gereja banyak yang membuat orang duniawi kok, gak membuat orang menjadi rohani. Keberanian melangkah di titik kita berkomitmen dengan Tuhan untuk melangkah, di situ kita dapat melihat bahwa kekudusan itu dapat dicapai.
Sekali lagi, kekudusan adalah dapat bergerak seirama dengan Tuhan. Bukan lo gak free sex, bukan kita gak nonton film gak bener, bukan itu. Tapi kita masih bergerak terus seiring dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ada satu ayat yang bagus, yang bahasa sih keren, yang memberikan kita kekuatan untuk melangkah dalam kekudusan Tuhan. Kita buka Filipi 2 ayat 12-13. Filipi 2 ayat 12-13. Oke, kita baca sama-sama deh. Filipi 2 ayat 12 dulu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan bukan saya seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku sudah hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut. Ayat ini biasanya digunakan bagi orang-orang atau teolog-teolog yang berpikir bahwa Tuhan menetapkan orang selamat atau tidak selamat dari waktu dia lahir. Jadi ada sebuah pemikiran bahwa sebuah teologi yang berkata bahwa kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Dari lahir tanpa orang itu sadar, orang itu gak bisa memilih bahwa Vero, kayaknya muka lo begini bagusnya di neraka deh. Misalnya Vero ini enggak. Vero ini bisa masuk surga banget. Terus Jonathan, muka kamu kayak orang baik, ini kamu masuk surga deh. Ada teologi seperti itu, yang dimana Tuhan menentukan orang dapat masuk surga atau neraka. Dan itu semua atas terserah Tuhan. Tuhan, aku kenapa masuk neraka? Ya, emang gue punya masuk neraka. Tapi ayat ini, coba tampilkan lagi ayatnya. Ayat ini digunakan bagi mereka yang berpikir seperti itu untuk memperkuat teologinya. Contohnya, ayat 13 coba. Filipi 2 ayat yang 13, baca deh. Karena Allah lah yang mengerjakan. Kalau lu baca apa? Ya Allah yang ngerjain dong, bukan gue. Iya kan? Karena Allah lah yang mengerjakan. Dan ini dipakai bagi mereka berpikir bahwa ya Allah yang ngerjain, maksud surga neraka itu Allah ngerjain semua. Nah, tapi kita belajar. Ternyata ayat ini tidak seperti apa yang kita lihat. Di sini ada kata mengerjakan dari 13. Coba ayat 12-nya. Nah, di situ ada kata juga tuh, mengerjakan juga. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ternyata kata kerjakan di ayat 12 dan 13 itu bahasa aslinya berbeda. Tapi karena bahasa Indonesia bahasa yang cukup sempit, maksudnya tidak terlalu luas, jadi sama-sama ditulis kerjakan. Karena ini semua ditulis dalam bahasa Yunani, dan dari Yunani dirubah ke dalam bahasa Inggris, dari Inggris ke Indonesia, jadi maknanya berubah dua kali. Maknanya itu berubah dua kali. Oke, ayat 12 dulu. Kata kerjakan keselamatanmu di situ adalah katergeste, kata dasarnya dari katergazomai, yang artinya kerjakan ataupun selesaikan. Berarti di situ kita baca tetaplah kerjakan atau selesaikan keselamatan dengan takut dan gentar. Dari setiap detik, setiap menit, jam hidup kita, kita melangkah dengan hari ini gue udah bikin salah berapa kali ya? Oh belum. Dari pagi sampai jam 8 gue masih benar. Terus jam 9 gue masih benar nih. Kita harus menghitung. Karena kita terbiasa nggak menghitung, suka-suka sendiri, habis deh. Oke. Kata kerjakan di sini tadi kata gesomai artinya selesaikan. Ayat selanjutnya. Ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan. Nah, kalau tadi katanya kata mengerjakannya adalah kategeste, tapi di sini kata mengerjakannya adalah energon. Tahu energon? Itu diambil kalau dalam bahasa Inggris menjadi kata energi. Artinya apa? Tuhan memberikan energi bagi kalian, bagi kamu semua yang mau mengerjakan keselamatan kalian. Bukan berarti Allah mengerjakan dan lo tinggal duduk nyantai ke gereja doang, Allah mengerjakan sendiri. Oh enggak. Ketika kita mulai melangkah atau mengerjakan, Allah memberikan kekuatan. Karena itu saya bilang apa? Ketika kita mulai melangkah dalam kekudusan Tuhan, kita dapat melihat, oh goalnya di situ. Tuhan kayaknya gak mungkin. Enggak, nah aku kasih kamu kekuatan. Tapi ini berlaku bagi orang yang mau berjuang. Kalau kita gak mau berjuang, mau jadi seorang Kristen yang biasa-biasa aja, ekstrim gak mau, sorry. Kamu gak akan mendapat bagian. Atau kalian gak akan mendapat bagian untuk Tuhan berikan kalian kekuatan. Gak ada. Artinya kalau kita mulai melangkah, sekarang kita mau memandang sempurna seperti Bapak tuh kayak mustahil banget. Tuhan, aku gak tahu apa yang harus kulakukan dalam hidup aku gak tahu harus gimana.
Tapi ketika kita mulai melangkah, kita berani mengambil jalan, Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kalian kekuatan. Stop berpikir bahwa Tuhan, aku gak bisa sempurna, kudus pun gue masih jauh. Mendingan lu buang pikiran lu jauh-jauh. Apalagi kalau misalnya kalian berpikir kekudusan hanya milik Tuhan. Pernah dengar kata itu gak? Kekudusan hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya pada Allah. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sorry bro, itu bukan dari agama Kristen. Tapi agama Kristen ajarkan adalah kamu harus sempurna. Agama lain ngomongin itu, gue gak peduli, itu mereka. Tapi kita beda. Jangan mengambil hal itu untuk kita kenakan. Kita bisa kok sempurna. Masalahnya kita mau atau enggak. Kalau kita sadar betapa mengerikannya kekekalan, pasti kita bersyukur mendengar hal ini. Pasti kita bersyukur. Kemarin kan ada seminar tentang apa? Mencapai kesucian dalam Tuhan ya, di atas kan, Sabtu. Pak Yaris ada ngomong satu hal begini. Begitu kalian datang ke tempat ini, ikut seminar ini, pasti banyak yang berpikir kalau gue salah masuk seminar nih. Gue salah nih datang ke seminar ini nih. Kenapa? Karena kalian jadi tahu harganya. Kalau lu gak tahu harganya menjadi ikut Tuhan, mengikut Tuhan kalian gak tahu harganya, kalian kan santai hidup sebagai seorang yang Kristen doang gitu loh. Santai-santai aja, oke, udah santai. Tapi ketika hari ini nih, ini yang datang hari ini, ambil salah seorang, kalian tahu harganya. Bagi kalian yang mendengarkan dengan baik, yang membuka hati dengan baik, percayalah, ini jadi beban kalian. Lu langsung kepikiran, mati gue, gimana caranya gue bisa kudus? Sebenarnya kenapa kita udah nyaman? Kalau gue, saya membayangkan diri saya waktu dulu saya belum pernah mendengarkan firman seperti ini dan sekarang seperti ini. Kenapa? Dulu gue santai banget bro, gila gue santai banget. Ke gereja dulu bisa bolos-bolosan. Pelayanan juga, ya main musik, dulu saya pemain musik, itu hampir 10 tahun main musik, jebret turun mimbar, wah ngomong sembarangan, ngomong jorok, main musik lagi, kayak kalau di mimbar gue kayak kudus banget lah, udah kayak malaikat di surga gitu kan, main musik kudus, begitu turun, ngomong jorok, di jalan juga makin orang sembarangan, tetapi ketika saya tahu hal ini, kita harus kudus, kemanapun saya pergi, kemanapun saya melangkah, saya membawa kekudusan Tuhan. Dan bukan berarti gak mungkin gue jatuh. Bisa aja toh. Dan bisa banget saya jatuh. Tapi itu gak membuat saya untuk berhenti untuk berjuang kudus. Ada satu lagu yang baru yang gembala kita ciptakan yang bagus banget lagunya. Coba deh F. Bersedia hidup kudus tak bercela. Tapi ini enggak. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Kemudian ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam lagu ini. Coba tadi kata-kata pertanyaan mana? Ku bersedia hidup kudus. Ini sebenarnya udah tantangan bagi kita yang mau nyanyiin loh. Kita berani gak? Tuhan aku mau kudus. Karena kalau kita gak berani kudus, dan kita gak jadi orang Kristen. Karena kalau kita gak berani kudus, jangan pernah bilang kita sayang Tuhan. Enggak, kamu sayang diri kamu sendiri. Karena kalau kita gak berani kudus, kita gak akan mendapat tempat pada kerajaan Tuhan. Dan memang harusnya kita memang berjuang untuk kudus. Kenapa? Karena kita udah ditebus kok. Kalau kata orang, tahu dirilah. Kalau Tuhan gak mati buat kita, gak berjuang buat kita, kita mau sebaik apapun itu pasti binasa. Pasti masuk neraka. Tapi karena kematian Tuhan, kita dapat mendapatkan kesempatan untuk dapat masuk kerajaan surga. Ayolah. Ayo bertobat yuk. Kita ke gereja udah beberapa kali dalam seminggu mungkin. Ini muka-muka orang yang suka ke suara kebenaran, hari Selasa, perlombaan kita hari Jumat, apalagi suara kebenaran, doa lagi hari Sabtu, Minggu, tadi pagi ada yang choir kan di situ, di atas, ibadah siang,
malam di Ribon, ntar malam lagi kalau ikut Sunday Bible Teaching. Muka lu muka gereja, bro. Muka lu udah kayak gedung gereja. Udah ada salib di sini ya, Fer. Gila. Sesering itu kagak gereja, tapi masih enggak mau berubah. Buset, batu banget. Saya mikir diri saya begitu gitu loh. Gue ngomong gini bukan gue nunjuk lo semua, gue juga nunjuk diri gue gitu loh. Apalagi gue anak seorang hamba Tuhan juga. Kalau gue masih gak bener, gue bahkan udah khotbah begini. Kalau gue masih gak bener, buset, gue di neraka terdalam kali. Gue udah khotbah tapi gue gak jadi contoh. Ih, serem banget. Ayolah bertobat. Kita gak tahu kapan kita hidup kok. Emang yakin minggu depan masih bisa kesini? Yakin apa besok masih bisa melek? Saya sering cerita ya, kalau saya mau tidur, saya kan tidur selalu belakangan ya, istri saya tidur duluan ya. Dia selalu tidur duluan gitu, dan tidur cepat banget. Semenit udah tidur gitu kan. Saya lagi kerja gitu, saya mau tidur liat muka dia gitu. Saya mikir begini, gimana kalau ternyata besok pagi gue gak bisa liat muka dia lagi? Ih, itu menyesal, itu serem. Pernah kan dengar cerita orang yang tidur terus mati, mati dalam tidurnya. Kalau kita gitu gimana? Hari ini kita bangun, kita lihat matahari, kita lihat awan. Tapi bagaimana kalau besok kita bangun? Dan kita ternyata gak bisa bangun. Lu gak serem apa? Saya takut. Karena saya takut, jadi saya mau berjuang untuk kudus. Karena saya gak tahu kapan saya ketemu Tuhan. Sama seperti pula dengan kalian semua yang hadir hari ini. Jangan berpikir umur kalian panjang. Mending kalian berpikir umur kalian pendek. Supaya kalian mau berjuang. Karena kalau kalian berpikir umur gue masih panjang, gue masih muda, kalian gak akan pernah berjuang. Dan ketika ketemu Tuhan nanti, kalau kita gak siap, dan Tuhan berkata, nah, aku gak kenal kamu. Wah, habis. Jadi masih ada waktu, yuk kita berjuang buat kekudusan Tuhan. Jadikan kekudusan Tuhan sebagai sebuah standar. Aku mesti kudus. Orang bilang, udahlah gak usah ekstrem buat Tuhan. Gue gak peduli. Gue mau kudus. Lu gak mau berteman gue karena gue ekstrim. Jauh-jauh lu. Gue gak mau ngeliat muka lu lagi. Aku mau berjuang kudus. Lu gak mau bareng gue karena gue ekstrim. Oke, gue pun gak mau sama lu. Karena berteman dengan kamu gak buat aku masuk surga. Berteman dengan kamu gak buat aku makin kudus. Mau gak mau kita mesti memilih teman yang mana yang mesti kita deket jadi sahabat kita. Kalau kita gak memilih teman, semua kita temenin, ya yang bener-bener juga kita temenin, percayalah kamu habis di situ. Jangan berpikir untuk ini teman-teman gue masih masuk supaya gue jadi berkat nih, gak mungkin. Justru lo yang diberkati di situ. Nanti gak, buat kita jadi berkat, justru lo yang diberkati di situ. Jadi bertobat. Malu kita gereja udah sering, ayolah bertobat. Tuhan sayang lah sama kalian. Ayo bertobat. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa dalam perjuanganku. Sekali kita katakan, ku bersedia hidup kudus tak berjuta. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Katakan Tuhan ampuni aku. Masih jauh perjalanan kita teman-teman. Masih jauh, masih banyak banget yang harus kita pelajari. Dan baiknya Tuhan masih memberikan kalian kesempatan untuk belajar.
Jangan sombong, karena kesombongan kalian gak akan menyelamatkan kalian. Rendahkan hati kalian, minta ampun Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah. Ku bersedia hidupku dusta. Katakan ini dari hati kalian yang paling dalam. Semua terus belajar untuk berkenan. Ajari kami terus Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus menuntun kami mencapai kesempurnaan. Ajari kami lebih detail mengenai kekudusan. Kami mau taat, kami mau setia. Terima kasih banyak Yesus. Kami serahkan hidup kami ke depan dalam tangan-Mu. Biarlah kami siap kapanpun Kau akan menjemput kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Amin.